Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Reni Motor. Kali ini kedatangan motor Vario ya, ganti stang. Kita akan lepas bearingnya dulu. Bearing di bagian pompa oli ya, kita akan lepas. Kita pasang alatnya dulu untuk melepas bearing yang menempel pada asgrup. Kita kencangkan dulu untuk menjepit bearingnya. Sekarang kita akan dorong ya ke alat press. Kita putar alatnya dulu, alat pressnya. Kita naikkan ke atas, lalu kita dorong untuk melepas bearing asgrup. Sekarang kita tekan untuk mendorong asgrupnya biar terlepas. Ya, sekarang sudah terlepas bearingnya. Sudah terlepas bearingnya. Kita akan bersihkan dulu ya, sebelum kita pasang stang sehernya, kita bersihkan dulu kerak-kerak yang menempel pada asgrup. Kita bersihkan dulu biar bersih. Sekarang kita pasang stang sehernya. Ya, kita ketok dulu. Kita pasang biar nempel dulu ya, ntar kita dorong sama alat pressnya. Sudah kita dorong ya, pelan-pelan ya, biar simetris. Sudah selesai ya, sekarang kita akan pasang stang sehernya. Kita akan pasang stang sehernya. Kita akan pasang ya di bagian sebelahnya, kita pasang, lalu kita enggak ya, kita ambil alatnya dulu. Oh, kita luruskan dulu ya, kita ketok. Ya, biar rata, ntar kita press ke alatnya. Oh, kita ratakan dulu. Sekarang kita akan press. Kita akan press untuk pemasangan stang seharinya. Kita akan dorong ya untuk merapatkan. Sudah kita press ya stang sehernya. Sekarang kita lepas. Sekarang kita akan luruskan ya, biar center ya, biar tidak ada keolengan-keolengan dari asgrupnya ini. Biar lurus, kita center dulu.
kita ketoklah ya, kita luruskan dulu. Tinggal pemasangan bearing ya, atau kita akan center dulu ya sebelum kita pemasangan bearing. Mungkin takut oleng gitu ya. Kita ketok lagi sedikit ya, masih agak oleng. Kita putar ya, ini udah center ya, tapi tetap ya kita belum ratakan ya Pak, kita pasang bearingnya dulu ya. Bearing kanan kiri belum kita pasang, sekarang kita mulai pemasangan bearing ke bagian askrup. Sekarang kita akan pasang. Mulai pemasangan bearing ya, kita pasang bearingnya. Kita dorong ya untuk pemasangan bearing. Kita dorong. Kita bersihkan dulu ya.